Pemirsa, seorang bayi ditemukan di warung di Tarakan, Kalimantan Utara. Secari kertas berupa pesan turut ada dalam bungkus bayi. Warga Jalan Cendana, Tarakan Timur, Kalimantan Utara digegerkan dengan temuan sesosok bayi di pinggir warung. Bayi laki-laki ini pertama kali ditemukan seorang warga yang hendak membeli makanan dalam kondisi menggunakan pakaian dibalut kain lengkap dengan popok dan tisu dibungkus plastik. Lantaran khawatir dengan kondisi bayi, akhirnya warga membawa bayi ke Polsek Kawasan Pelabuhan KSKP Tarakan. Petugas pun membawa bayi ke Rumah Sakit Umum Daerah Jusup SK. Selain bayi juga ditemukan secari kertas yang berisi pesan tertulis yang diduga sengaja dibuat oleh orang tuanya. Sempat kuning dan dari tenaga kesehatan juga mungkin tadi agak kurang cairan, jadi tadi sudah diinfus satu dan ini juga masih dalam diinfus yang baik yang ini. Polisi masih menyelidiki kasus dan memeriksa sejumlah saksi guna mengetahui pelaku pembuang bayi. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penjambretan tas milik emak-emak di Matraman, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Pelaku yang mengendarai sepeda motor secepat kilat menarik tas korban dan kabur. Korban pun sempat mengejar pelaku dan berteriak minta tolong, namun usaha korban tak berhasil. Seorang pria bermotor melakukan aksi penjambretan di Jalan Multikarya Utan Kayu Matraman, Jakarta Timur, Kamis pagi. Kejadian berawal saat korban berangkat bekerja melewati jalan yang sepi. Pelaku sempat melihat korban berjalan sendirian. Melihat incarannya menenteng tas, pelaku putar balik dan sempat berhenti sebentar melihat situasi. Saat berpapasan, secepat kilat pelaku menarik tas korbannya. Korban yang kaget langsung mengejar dan meneriaki pelaku, namun usaha korban tidak membuahkan hasil. Balik ke situ muter. Pelakunya? Iya, pelakunya. Dia ngincer ibunya biar ke sebelah sana gitu. Oh, karena gitu. Tasnya di ini gini-gini. Oh, jadi dia biar ngambil tangan kirinya bisa gitu ya. Iya. Itu yang diambil apanya? Tasnya. Tas ibu-ibu itu. Rencananya korban akan melaporkan aksi penjambretan yang menimpa dirinya ke petugas kepolisian dengan membawa bukti rekaman kamera CCTV. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, gara-gara mempromosikan dua situs judi online di akun pribadinya, perempuan selebgram ditangkap jajaran Satreskrim Polres Cianjur. MKS 35 tahun ditangkap jajaran Satreskrim Polres Cianjur setelah promosikan dua situs judi online di akun media sosial pribadinya. Pelaku diketahui mempromosikan situs judi online sejak bulan Desember tahun 2023 hingga awal tahun 2024. Dari hasil promosi tersebut, pelaku meraup keuntungan setiap minggunya mencapai 4 juta rupiah. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti, satu buah telepon seluler dan buku rekening. Pemirsa, polisi musnahkan belasan kilogram narkotika jenis sabu, barang bukti hasil tangkapan di beberapa wilayah di Kota Bekasi, Tangerang, dan Kalimantan. Empat tersangka diamankan, sementara satu orang DPO penyuplai narkoba dari negara Malaysia masih dalam buruan petugas. 12 kg barang bukti narkotika jenis sabu dimusnahkan Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota bersama Forkompinda menggunakan blender. Barang haram tersebut didapat dari hasil pengembangan petugas dari satu kasus yang sudah tersebar di beberapa wilayah, diantaranya Bekasi, Tangerang, Kalimantan, dan Malaysia. Dalam pemusnahan ini, petugas juga mengamankan 4 tersangka dan satu orang tersangka masih dalam pencarian, yaitu penyuplai narkotika dari negara Malaysia. Cegah maraknya peredaran narkoba di Jabodetabek, polisi gencar patroli di sejumlah titik rawan.
Pengerusakan rumah dan mobil di perumahan Gayung Kebonsari, Surabaya dilakukan puluhan orang dengan batu dan senjata tajam. Diduga aksi pengerusakan dilakukan sekelompok penagih hutang dipicu masalah hutang piutang. Puluhan orang ini melakukan penyerangan dan perusakan terhadap sebuah rumah dan mobil di perumahan Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya, Jawa Timur. Dengan membawa batu dan senjata tajam, puluhan orang ini melempari rumah milik Farida hingga mengalami kerusakan parah dan sejumlah mobil kacanya pecah. Aksi perusakan diduga dilakukan sekelompok penagih utang, dipicu persoalan utang piutang. Para pelaku merupakan suruhan dari Ruben dan ditugaskan untuk menagih uang kekurangan sebesar 4,5 miliar yang dipinjam oleh Farida. Sebelumnya kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Sorong, Papua. Adanya kerjasama antara Ibu Farida dengan Bapak Ruben di Papua. Itu pembuatan sudah, gitu kan. Nah, kerjasama, namun pada pelaksanaan akhir itu pekerjaan sudah selesai, namun ada beberapa pembayaran dari Ibu Farida. Aksi pengerusakan akhirnya bisa diredam anggota Reskrim Polrestabes Surabaya yang datang ke lokasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Anyus melaporkan. Video yang memperlihatkan aksi senono bocah di Masjid Agung Praya Lombok Tengah viral usai terekam kamera CCTV. Sementara itu, pengunjung masjid mengaku was-was usai kejadian tersebut. Aksi tak senono seorang bocah laki-laki terhadap seorang wanita pengunjung Masjid Agung Praya Lombok Tengah saat melakukan ibadah sholat terekam kamera CCTV. Terlihat bocah masuk ke area jemaah khusus wanita. Lalu bocah tersebut memegang bahkan mencium bokong jemaah wanita yang sedang sholat seorang diri. Aksi tak terpuji bocah ini pun viral. Akibat peristiwa ini, warga khususnya jemaah wanita mengaku resah dan khawatir jika sholat seorang diri di masjid. Para jemaah meminta agar penjagaan di masjid dapat diperketat sehingga tidak terjadi kejadian serupa. Sering sholat sini, sering kayak gitu. Tapi tumben sepi kayak gini, mungkin karena kejadian kemarin lumayan sepi. Biasanya sih banyak yang jam-jam segini udah banyak. Okay. Ada lumayan sih was-was, kalau sendirian jadinya agak was-was. Lantaran pelaku masih di bawah umur, maka polisi melakukan mediasi antara pengurus masjid dan keluarga pelaku. Pelaku pun diserahkan ke keluarganya untuk diberikan pembinaan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati melaporkan. Dua kampung di Pekalongan, Jawa Tengah kembali terendam banjir. Warga pun bertahan di rumah dan enggan mengungsi karena takut harta bendanya hanyut dan hilang. Warga perkampungan Pasir Kraton Kramat dan Kampung Baru, Kelurahan Tirto, Kota Pekalongan terpaksa beraktivitas di tengah banjir Kamis siang. Ratusan rumah di bantaran sungai Bremi ini kembali terendam banjir dengan ketinggian mencapai 60 hingga 80 cm. Rendahnya tanggul dan tidak adanya mesin pompa yang memadai menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Selama ini warga hanya mengandalkan mesin pompa mobile pinjaman dari Dinas PUPR setempat. Namun alat tersebut kerap rusak dan sering kehabisan bahan bakar. Ini berarti sungai juga meluap. Meluap. Meluap di timur jembatan, jembatan yang ditinggikan kemarin, itu sudah meluap lewat benteng. Jadi kan kemungkinan air itu datang dari perumahan Gama Permai, limpas air sungai dari Gama Asri, terus dari belakang Unikal itu Bedan berarti. Sejumlah warga pun memilih bertahan di dalam rumah yang terendam banjir karena takut barang dan hartanya hanyut atau hilang. Warga berharap pemerintah segera memberi solusi dengan meninggikan tanggul dan membangun rumah pompa di kawasan ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.
Sebanyak 20 siswa sekolah dasar negeri 3 Ketapang Raya Keruak Lombok Timur keracunan setelah mengonsumsi abon ikan yang dijajakan di sekolah. Usai alami gejala muntah, mual, dan pusing, para siswa langsung dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Para siswa menjalani perawatan di rumah sakit usai mengalami gejala pusing, mual, hingga muntah setelah mengkonsumsi abon ikan yang dijajakan di sekolah. Sebelumnya sejumlah siswa SDN 3 Ketapang Raya Keruak Lombok Timur ini sempat mendapat pertolongan pertama dari sekolah sebelum dilarikan ke Puskesmas Keruak dan Rumah Sakit Patuh Karya. Kejadian ini terjadi di jam pelajaran sekolah. Total ada 20 siswa yang diduga alami keracunan dengan alami gejala yang sama hingga mendapat perawatan medis. Curigai untuk saat ini karena keracunan makanan seperti itu. Terus untuk tindakan yang kami lakukan di Puskesmas, kami sudah melakukan pemasangan infus. Kemudian tadi juga sesuai dengan instruksi dokter. Tiba-tiba ada anak yang mengadukan keluhannya kepada ini yang sedang mengajar di kelas. Nah, sekarang dikati sama guru. Petugas dari Dinas Kesehatan Lombok Timur telah mengambil sampel abon ikan yang diduga menjadi penyebab siswa mengalami keracunan untuk dibawa ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bepom Mataram. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawan melaporkan. Pemirsa, ribuan pedagang dan pembeli di Pasar Baru Bandung, Jawa Barat berhamburan keluar setelah lantai dasar pasar terbakar. Api berasal dari panel listrik membuat lantai dasar tertutup asap yang pekat. Selain itu, sejumlah pedagang juga harus dilarikan ke rumah sakit akibat sesak nafas. Asap hitam mengepul dari lantai dasar Pasar Baru, Jalan Otista Raya, Bandung, membuat pengunjung dan pedagang panik hingga berlarian keluar. Para pedagang dan pengunjung berhamburan keluar serta menyelamatkan barang dagangannya keluar dari area Pasar Baru. Petugas keamanan berusaha mengevakuasi pedagang dan barang yang terjebak di lantai dasar. Kendaraan yang parkir cepat dikeluarkan untuk memudahkan evakuasi. Sejumlah pedagang juga harus dibawa ke rumah sakit terdekat akibat sesak nafas saat menyelamatkan barang dagangannya. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan titik api yang berada di basement lantai 2. Sumber api diduga berasal dari panel listrik hingga menyebabkan kebakaran serta kepulan asap yang cukup tebal di sekitar area basement. Objek terbakar ini diduganya genset, tapi sebenarnya adalah cadangan listrik, panel listrik. Jadi sumber api dari sana menyebar ke bangunan yang mudah terbakar, dan semuanya itu adalah berjejer panel listrik untuk pengendalian sumber tegangan, sumber listrik, cadangan. Tidak ada korban jiwa atas kebakaran ini. Kebakaran sempat membuat seluruh pedagang dan pembeli tidak beroperasi selama pemadaman berlangsung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Kita ke informasi lainnya, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi ular sanca sepanjang 4 meter dari celah tembok rumah warga di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Petugas terpaksa menjebol tembok guna evakuasi ular. Mengetahui seekor ular besar bersarang, petugas pemadam kebakaran terpaksa menjebol tembok rumah salah satu warga di Jalan Persatuan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Proses pembongkaran tembok dilakukan secara perlahan agar tak melukai tubuh ular. Setelah memakan waktu 1 jam lebih, akhirnya ular sepanjang 4 meter berhasil dikeluarkan dari sarang. Warga pertama kali mengetahui keberadaan ular saat adanya benda jatuh dari pohon mangga, dan setelah ditelusuri ternyata ular berukuran besar masuk ke celah tembok. Terima kasih untuk tim Damkar Jakarta Timur, khususnya Ciracas, yang responnya sangat cepat, dan walaupun memakan waktu ya membobok tembok itu, tapi ya syukur bisa berjalan dengan baik. Evakuasi ular sedikitnya menurunkan 4 personil pemadam kebakaran beserta sejumlah alat evakuasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara seekor ular piton sepanjang 3 meter dievakuasi petugas damkar dari dasar sumur di Sampang, Jawa Timur. Ular melilit sebuah pipa hingga menutup saluran air bersih yang mengalir ke rumah warga.
Inilah aksi petugas pemadam kebakaran saat mengevakuasi seekor ular di dasar sumur di wilayah Banyuanyar, Sampang, Jawa Timur. Ular jenis piton melilit sebuah pipa hingga menutup saluran air berakibat aliran air bersih tidak bisa mengalir ke rumah warga. Petugas sempat kesulitan evakuasi ular dari sumur yang memiliki kedalaman 8 meter ini. Lantaran lokasinya sempit dengan tebing batu telah rapuh. Ular sepanjang 3 meter baru bisa diangkat dari dasar sumur sekitar 1 jam petugas berjibaku. Gimana guys? Pemirsa, kenaikan tarif pajak hiburan sebesar 40% hingga 75% dikeluhkan sejumlah pelaku usaha hiburan tanah air. Merespon isu ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan kebijakan ini akan disuarakan kepada pemerintah daerah setempat untuk dicarikan solusi. Kenaikan tarif pajak hiburan khusus untuk diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa sebesar 40% hingga 75% dikeluhkan sejumlah pelaku usaha tanah air. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno merespon soal keluhan pelaku usaha tersebut. Sandi menegaskan pihaknya akan menampung semua masukan dan menyuarakan keluhan masyarakat atas kebijakan ini. Kemenparekraf juga akan berkolaborasi dengan Pemda sambil menunggu hasil judicial review di MK terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi yang harus kita lakukan adalah komunikasi dengan industri, dunia usaha, dan seluruh stakeholders berapa besaran. Dan seandainya kita bisa memformalkan semua biaya sehingga mungkin ada pajak 40% tapi ada insentif lainnya yang diberikan. Ini yang solusi yang tentunya kita harapkan untuk dimungkinkan dalam proses diskursus ini. Rencananya mau akan dinaikkan tarif pajaknya. Mudah-mudahan ini bisa ditinjau kembali kalau menurut saya. Karena ini pastinya akan mengurangi pendapatan dan tentunya otomatis kalau dari sisi pelaku bisnis ini pasti akan sangat susah untuk hitung-hitungannya. Besarnya kenaikan pajak atas hiburan khusus untuk diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa sebesar 40% hingga 75% ini disayangkan para pelaku usaha hiburan karena dianggap justru mematikan dunia usaha pasca pandemi. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok terus dilakukan Partai Perindo di berbagai daerah. Melalui para calegnya, bazar minyak goreng murah digelar di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bazar minyak goreng murah juga digelar di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Para caleg Partai Perindo di Kabupaten Bogor menggelar bazar murah minyak goreng. Sebanyak 300 liter minyak goreng dengan harga yang terjangkau digelar di Kampung Ciderum, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Bantu masyarakat sekitar sini ya, kita memberikan sembako yang lebih murah. Jadi kita memberikan ke mereka karena sembako-sembako sekarang sudah tinggi. Itu bukti kita. Melakukan kegiatan sosial, di mana kami sosialkan terkait dengan kami melakukan hal yang terbaik untuk mensejahterakan masyarakat dengan program-program daripada Partai Perindo. Sementara itu, para petani di Kabupaten Bekasi keluhkan sulitnya mengairi sawah mereka. Kesulitan para petani disampaikan saat para caleg dari Partai Perindo menggelar pasar minyak goreng murah di Kampung Gubuk Poncol, Desa Sukabakti, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Masalah petani ya di sini. Jadi insya Allah kami nanti duduk, kami harus bisa membantu mencarikan solusi, khususnya untuk pengairannya, ya kan. Terus kemudian kan biasanya kalau panen itu produksi bisa 3 kali setahun, ini kalau di sini hanya 2 kali setahun, itu pun berdasarkan curah hujan. Kegiatan pasar ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar buat masyarakat, paling tidak itu bisa membantu masyarakat di bawah, bisa meringankan beban masyarakat di bawah. Para caleg dari partai yang mendukung Capres-Cawapres Ganjar Mahfud ini berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Partai Berlambang Raja Wali mengembangkan sayap terus hadir memberikan bantuan kepada rakyat kecil. Deden Samsudin Saleh, caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Jawa Barat 2, juga mendapat keluhan warga terkait sulitnya jaringan telekomunikasi saat melaksanakan bazar minyak goreng murah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Warga Desa Banda Asri, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, keluhkan sulitnya mendapatkan akses jaringan telekomunikasi di wilayah mereka. Berada di daerah pegunungan, aspirasi ini disampaikan warga kepada Deden Samsudin Saleh, caleg DPR RI Partai Perindo Jabar 2 saat menggelar bazar minyak goreng murah di desa mereka. Hal ini menjadi perhatian bagi Deden untuk menghadirkan kemudahan akses internet dan jaringan seluler bagi warga. Selain sosialisasi bazar murah ini, kita juga sosialisasi di masyarakat. Tadi banyak permintaan-permintaan program yang memang diminta oleh masyarakat, bahwa di sini banyak termasuk wifi itu belum masuk. Ya, saya terbantu. Biasanya belinya Rp15.000, sekarang cuma Rp5.000. Oh. Alhamdulillah. Bazar minyak murah juga digelar tiga caleg Partai Perindo, Deden Samsudin Saleh, Linda Sukmawati, dan Dede Irwan di Kampung Sukamaju, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Di desa ini, para caleg juga menyerap aspirasi warga terkait keinginan untuk memajukan UMKM di wilayah mereka. Semoga bisa terrealisasi amanah bahwa masyarakat sangat merindukan sekali tentang kesejahteraan, terutama untuk pedagang UKM seperti itu. Kebutuhan rakyat kecil akan menjadi perhatian para caleg Partai Perindo yang mendukung Capres-Cawapres 2024 Ganjar Mahfud saat duduk sebagai wakil rakyat nanti. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Namanya kebab Palestina Uncle Hasan. Makanan khas ala Timur Tengah ini setiap harinya selalu ramai oleh masyarakat. Kebab satu ini wajib untuk dicoba karena dibuat langsung oleh warga Palestina. Antrian pembeli memadati kedai kebab Palestina Uncle Hasan yang terletak di pinggir jalan di Jalan Arzimar 3, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Kedai kebab Palestina selalu diserbu ratusan pembeli dari Jabodetabek setiap harinya. Isian kebab pun melimpah, terdiri dari daging, kentang, dan sayuran yang dibaluri oleh mayones serta saus. Kebab ini pun memiliki cita rasa berbeda dari kebab pada umumnya. Terdapat tiga varian rasa, diantaranya kebab daging sapi, daging ayam, dan daging kambing. Kebab Uncle Hasan viral di media sosial karena sosok Uncle Hasan yang berasal dari negara Palestina. Hasan sebelumnya tinggal di Gaza. Situasi yang tak kondusif membuatnya datang ke Indonesia pada tahun 2019. Dengan bantuan dana dari masyarakat setempat, ia mencoba membuka gerai kebab. Awalnya kebab kerap tak laku hingga dibagikan ke warga sekitar. Kini pasca viral, kebab Palestina terjual hingga 500 porsi per hari. Alhamdulillah, pertama kita mulai jual kebab di pinggir jalan ini, buat meja sendiri mulai jual. Kadang-kadang satu hari dua porsi, satu porsi, kadang-kadang kita jual. Tapi alhamdulillah sekitar 3 bulan, 4 bulan udah orang mulai tahu, udah cuba rasa. Udah alhamdulillah sampai sekarang 500 porsi bisa jalan satu hari, alhamdulillah. Biasa kan, ya daging asli sama orang yang jaga juga orang asli dari sana, jadi semua alhamdulillah. Viral ya? Iya, tadinya kan nggak tahu tempatnya di sini, ternyata tiba-tiba ramai, jadi penasaran. Titipan orang tua ini. Iya. Ingin mencicipi ya? Iya, pengen cicip. Kebab Palestina dijual dengan harga yang cukup terjangkau, yakni mulai Rp13.000 hingga Rp30.000. Selain kebab, Uncle Hasan juga menjual susu kurma, nasi basmati, dan burger. Di hari tertentu, kebab yang dibuat pria asal Palestina ini kerap dibagikan secara gratis kepada masyarakat setempat. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.
Pemirsa, tenda sepanjang 25 meter yang akan digunakan sebagai tempat peresmian yang dihadiri Gubernur DIY ambruk diterjang cuaca buruk. Acara pun sempat tertunda dan akhirnya dialihkan ke tempat lain. Tenda sepanjang 25 meter yang akan digunakan sebagai tempat peresmian Jalan Baru Tawangalang di Kecamatan Patuk Gunung Kidul ditemukan ambruk selang beberapa jam sebelum acara dimulai. Padahal acara tersebut akan dihadiri Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X Kamis pagi. Ambruknya tenda acara peresmian ini diduga karena hujan deras yang terjadi sejak Rabu malam. Akibatnya acara yang sudah disiapkan molor dan harus dipindahkan ke lokasi pohon purba tak jauh dari lokasi tenda ambruk. Jadi karena kondisi alam sudah terpasang sejak malam, tapi karena hujan deras dan tendanya tidak kuat karena beban airnya sehingga ambruk. Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas berarti di sekitar tenda hingga tak ada korban akibat robohnya tenda acara tersebut. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Tradisi kesenian Palang Pintu menyambut kehadiran 3 calon anggota legislatif dari Partai Perindo di Tangerang Selatan, Banten. Para calon legislatif dari Partai Perindo ini hadir untuk menyapa dan menyerap aspirasi warga. Tradisi Palang Pintu dan emak-emak menyambut kehadiran 3 Sri Kandi Partai Perindo yang bernomor urut 16 di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Ketiga Sri Kandi ini adalah Stefani Laurensia, Ratu Dewi Nabila Fatma Sentika, dan Dina Rahmayanti. Caleg Partai Perindo ini sengaja mengunjungi warga Rengas Ciputat Timur untuk menyerap serta menampung permasalahan yang kerap dihadapi. Zona sekolah, kesehatan, serta kesejahteraan sosial menjadi keluh kesah yang disampaikan warga kepada caleg Partai Perindo. Permasalahan yang tadi sudah diutarakan oleh warga-warga sini semoga bisa terrealisasi dengan baik ketika kami menjabat. Semoga kami bisa menyelesaikan dengan baik. Karena Partai Perindo ini fokus di kesejahteraan masyarakat dan juga bantuan-bantuan sosial, ini akan terus dijalankan ke depannya. Pelestarian kebudayaan juga menjadi isu yang akan diperjuangkan dan dikenalkan kepada generasi milenial di tengah era digitalisasi. Budaya ini semakin terus dilirik oleh seluruh lapisan masyarakat supaya makin mencintai. Nah, jadi dalam agenda kegiatan kita berharap supaya kegiatan budaya itu terus dilestarikan. Ketiga Sri Kandi Partai Perindo ini juga mensosialisasikan program pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di Lintas iNews Pagi. Pemirsa, diduga alami korsleting di bagian aki. Sebuah mobil sedan terbakar saat melintas di Kembangan, Jakarta Barat. Beruntung, pengemudi seorang nenek dan cucunya berhasil menyelamatkan diri dari kobaran api. Kobaran api dengan cepat membakar mobil sedan yang dikemudikan seorang nenek saat melintas di Jalan Taman Aries, Kembangan, Jakarta Barat. Warga sekitar berupaya membantu untuk padamkan api dengan alat seadanya. Beruntung truk tangki air milik Dinas Pertamanan kebetulan melintas sehingga dapat membantu proses pemadaman. Rencananya sang nenek hendak mengantarkan cucunya ke sekolah di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Namun di tengah jalan tercium bau bensin lalu keluar api di kap mesin mobil. Sang nenek bersama cucunya langsung menyelamatkan diri. Diduga kebakaran disebabkan dari korsleting listrik bagian aki mobil. Ya awalnya itu bau bensin aja Pak, sudah bau bensin, kayak ada asap, ada bau kebakar, saya keluar. Saya tarik cucu saya keluar, nggak begitu keluar, udah asap besar gitu, udah kebakar. Tak ada korban jiwa, namun imbas kejadian ini sempat terjadi kemacetan dari arah Kembangan menuju Kebon Jeruk. Kini bangkai mobil diamankan ke kantor unit laka lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Mitol Rugani melaporkan. Indonesia International Open 2024 resmi dimulai yang digelar di Park Hyatt Jakarta Kebon Siri, Jakarta Pusat. PB Popsi selaku panitia penyelenggara berharap pebiliar Indonesia dapat mendulang prestasi di ajang turnamen bergengsi ini.
PB Popsi resmi menyelenggarakan turnamen biliar kelas dunia bertajuk Indonesia International Open 2024 di Park Hyatt, Jakarta. Pada babak kualifikasi diikuti 59 atlet biliar dari Indonesia, Filipina, dan Jepang yang akan bertarung memperebutkan tiket ke babak utama. Pada babak utama nanti mereka akan bertarung lagi dengan 128 pebiliar yang salah satunya adalah juara dunia bola 9 tahun lalu asal Spanyol, Francisco Sanchez Ruiz. To win the tournament is going to be difficult, you know. I'm feeling good. I feel good with my game, but you know, like to win any tournament is so hard because you have too many good players in the world. So it's going to be tough, but I will try my best. PB Popsi berharap atlet-atlet biliar Indonesia dapat lolos ke babak utama dan mendulang prestasi di salah satu ajang biliar paling bergengsi ini. Atlet terbaik Indonesia sudah berada di stage 2, main event akan bertanding. Yang hari ini adalah beberapa atlet andalan yang di luar 16 besar yang masih berada di babak kualifikasi ini. Dan kita harapkan mampu juga bersaing dengan seluruh pesaing dari luar negeri ya. Indonesia International Open 2024 diikuti ratusan pebiliar dari 23 negara. Ajang ini digelar 16 hingga 25 Januari 2024 yang dibagi dalam dua tahap, yakni tahap kualifikasi 16-19 Januari dan babak utama 21-25 Januari 2024. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum pegawai Bank Plat Merah Cabang Kayu Agung, Sumatera Selatan, ditangkap tim Tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Modus pelaku, membuat ulang kartu ATM dan mobile banking nasabah. Pelaku dengan leluasa menilap uang nasabah sebesar 6,4 miliar rupiah. Oknum pegawai salah satu bank pemerintah cabang Kayu Agung Palembang, Sumatera Selatan tak berkutik saat ditangkap tim Tabur Kejaksaan Tinggi. Tersangka sempat buron selama satu bulan dan ditangkap saat hendak kabur menggunakan taksi online di Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Petugas menangkap paksa tersangka karena selalu mangkir dari panggilan penyidik. Tersangka yang menjabat sebagai supervisor pemasaran telah mencuri uang 8 nasabah bank dengan total kerugian mencapai 6,4 miliar rupiah. Modus tersangka yakni dengan cara membuat ulang kartu dan mengaktifkan mobile banking milik nasabah, lalu mengambil uang nasabah secara bertahap selama satu tahun dari tahun 2022 hingga 2023. Mengatasnamakan nasabah, air nasabah itu mau membuka rekening, kemudian membuka ATM, mengaktifkan mobile banking nasabah itu. Kemudian dari mobile itu dia gunakan dua instrumen, ya, mobilenya itu dipakai dua nomor, duplikasi. Berapa nasabah Pak? Kurang lebih 8 orang. Tersangka kemudian ditahan ke Rutan Pakjo Palembang agar tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pemilu. Pemirsa, Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo belusukan ke pabrik sepatu di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kedatangan Ganjar menjadi perhatian ribuan karyawan pabrik sepatu yang sedang bekerja. Kedatangan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke pabrik sepatu di Karangtengah, Pradon, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur disambut meriah antusias karyawan pabrik. Didampingi pemimpin pabrik, Ganjar pun menyambangi satu persatu tempat pengerjaan sepatu lokal tersebut. Ganjar turut menyapa dan bercengkrama dengan buruh pabrik. Capres nomor urut 3 ini pun menjadi rebutan karyawan yang didominasi wanita untuk bersalaman dan berswafoto. Ya, market gitu ya, sehingga beberapa negara di luar sana yang membutuhkan katakan produksi alas kaki seperti yang ada di pabrik ini bisa kita dorong. Umpama kapasitas turun di lobi, maka ini perlu bantuan-bantuan yang bisa diberikan karena ini menyerap tenaga kerja lumayan pada karya ya Pak. Pabrik sepatu Ngawi ini sudah 10 tahun menjadi pabrik sepatu yang produksi sepatu berkualitas ekspor dan merek ternama yang sudah menembus pasar internasional dengan mengekspor ke mancanegara seperti Australia dan Singapura. Dari Ngawi, Jawa Timur, Salam Rahmat, Ade Supriyatna, Asfi Manar, melaporkan.
Pemirsa, kesemrawutan pemasangan alat peraga kampanye di ruas jalan ibu kota memakan korban hingga menyebabkan sepasang lansia pengendara motor terjatuh dan luka-luka. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pun mendesak alat peraga kampanye yang tidak teratur harus dibersihkan dan ditempatkan di titik tertentu sesuai aturan. Video amatir menunjukkan sepasang kakek nenek pengendara sepeda motor terjatuh setelah tersangkut alat peraga kampanye partai di flyover Kuningan, Mampang, Jakarta Selatan. Sang nenek terkapar dan mendapat luka di pergelangan kaki dan wajah. Sementara sang kakek harus berjalan tertatih dengan luka di kaki dan wajah. Sebelumnya, sang kakek Salim dan istrinya On melintas dari arah Cawang menuju Slipi. Namun sesampai di lokasi, sepeda motornya tersangkut alat peraga kampanye dan seketika terjatuh. Tak sedikit sejumlah APK partai legislatif hingga capres dan cawapres terpasang di sembarang tempat sehingga membahayakan pengguna jalan serta mengganggu keindahan kota. Capres dari Partai Perindo Ganjar Pranowo pun mendesak APK ditempatkan sesuai aturan. Saya setuju kalau dibersihkan tuh. Dibersihkan, diatur, dibatasi, kasih tempat. Maka tidak semua nempel di tempat-tempat yang mungkin secara pemandangan estetika tidak bagus dan ternyata kejadian kecelakaan. Dibersihkan menurut saya nggak apa-apa. Itu dibersihkan saya dukung. Tapi kasih aja ruang untuk menempelkan partisipan politik atau partai-partai itu. Saya sediakan ya tempatnya di sini. Maka orang akan melihat dengan. Indonesia memiliki keberagaman suku dan agama. Dalam menunjukkan toleransinya, istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, berdialog dengan para tokoh lintas agama se-Sulawesi Utara. Dalam dialognya, Siti Atiko menyebutkan pentingnya mengayomi seluruh lapisan masyarakat dengan beragam perbedaan yang dimiliki seorang pemimpin. Siti Atiko Supriyanti disambut hangat para tokoh lintas agama se-Sulawesi Utara di kediaman Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe. Dalam pidatonya, Siti Atiko menyebut, dengan keberagaman agama, Indonesia memerlukan seorang pemimpin yang memiliki sifat mengayomi dan menjaga seluruh umat dari beragam agama. Indonesia itu berdiri karena ada keberagaman. Bukan hanya dari satu suku, bukan hanya dari satu ras, bukan hanya dari salah satu agama, tetapi seluruh elemen masyarakat itu kompak bersatu untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Dan pemerintah, termasuk ini Ganjar Mahfud, tentu menginginkan adanya kesejahteraan yang bisa dicapai oleh seluruh masyarakat. Siti Atiko juga menegaskan seluruh masyarakat harus mendapat haknya untuk beribadah dan bebas dari intimidasi manapun. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jen Cahyani, Riansah, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bersilaturahmi dengan pimpinan Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI di Gedung KWI Jakarta Pusat. Dalam kesempatannya, Anies membahas prioritas kesetaraan dalam kebijakan apabila terpilih pada Pilpres. Dalam pertemuan silaturahmi dengan sejumlah pimpinan KWI Konferensi Wali Gereja Indonesia, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membahas sejumlah hal terkait kesetaraan umat. Anies menyampaikan bahwa kesetaraan dan keadilan dalam pembuatan kebijakan akan menjadi prioritas jika terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024. Sementara Ketua KWI, Monsinyur Antonio Subianto Bunjamin, menyampaikan harapan para paslon tidak saling menjelekan. Saat ini kami menyampaikan untuk beliau-beliau bisa juga meneruskan kepada umat apabila ada yang bertanya, apabila ada yang mencari referensi, supaya kita bisa menjangkau kepada semua. Dan kami, seperti kami sampaikan di dalam, menceritakan tentang rencana memprioritaskan kesetaraan, keadilan di dalam pembuatan kebijakan-kebijakan kami. Karena apa yang dikatakan oleh Pak Anies merupakan bagian juga mencerdaskan bangsa Indonesia. Untuk makin paham apa yang baik dan apa yang benar
maka kami mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Ani. Pemirsa, sebagai wujud kepedulian terhadap rakyat sipil korban konflik Gaza, TNI Angkatan Laut mengumpulkan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban konflik Gaza dari seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali melepas KRI Rajiman Widyo Diningrat 992 yang mengangkut bantuan menuju Mesir di Dermaga Kolin Lamil, Jakarta Utara, Kamis pagi. TNI Angkatan Laut mengumpulkan bahan bantuan dari masyarakat Indonesia untuk masyarakat sipil di Gaza sejak awal November 2023 lalu. Pemberian bantuan tersebut terpusat di Komando Lintas Laut Militer Kolin Lamil, Jakarta, dan Komando Armada 2 Surabaya. Bantuan ini diberangkatkan menuju Pelabuhan Al-Aris di Mesir untuk selanjutnya disalurkan ke korban konflik Gaza oleh otoritas yang berwenang seperti Bulan Sabit Merah Mesir. Kamis pagi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melepas KRI Dr. Rajiman Widyo Ningrat 992 yang mengangkut bantuan makanan, selimut, pakaian, perlengkapan bayi, pakaian wanita, susu, tenda lapangan, perlengkapan kebersihan, air mineral, perlengkapan ibadah, dan lain sebagainya. Ini adalah juga bukti bahwa kita terus mendukung rakyat Palestina dalam perjuangannya membela diri, perjuangannya untuk meraih kemerdekaan, dan sebagaimana diketahui Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dan kita terus akan kerahkan apa yang bisa kita buat untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pelayaran menempuh rute Jakarta Belawan, Al-Aris, Jeddah, Batam, dan kembali lagi ke Jakarta dengan total waktu 52 hari perjalanan. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Rabu malam menggelar program penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas. Kegiatan ini turut melibatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024. Program Paku Integritas yang telah dijalankan KPK sejak tahun 2021 kini melibatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024. Tiga pasangan paslon capres dan cawapres mengutarakan gagasan serta menandatangani komitmennya tentang anti korupsi. Juru bicara Partai Perindo Tama S. Langkun mengatakan, Paku Integritas KPK sangat penting dalam menguatkan komitmen para pejabat untuk tidak korupsi. Terlebih pada era kepemimpinan Jokowi, integritas KPK paling rendah dan mengkhawatirkan. Kalau kemudian dari paslon kita, ya pasangan Ganjar Mahfud, saya secara pribadi tentu menilai bahwa pasangan ini merupakan pasangan yang paling paripurna. Kalau bicara pemberantasan korupsi, ya tentu ada bicara soal regulasi. Dari paslon-paslon tersebut, siapa yang paling paham regulasi anti korupsi? Dan saya percaya itu adalah Prof. Mahfud. Begitu juga dengan Mas Ganjar. Kalau kita bicara soal rekam jejak, juga demikian. Prestasinya Prof. Mahfud, kinerjanya Mas Ganjar di saat menjadi gubernur, dia satu-satunya kepala daerah itu yang kemudian membuat kurikulum anti korupsi di tingkat sekolah.